Assalamualaikum, kabar baik, kabar asru, alhamdulillah. Menyambung tadi 10 tahun kita hampir di DPR Makassar, Kak. Yeah. Bisa diceritakan suka dukanya menjadi anggota dewan? Menjadi anggota DPR banyak sukanya. Oh, oke. Okay. Tapi bukan fasilitasnya, nah. Heeh. Ada orang bilang sukanya karena gajinya besar, gajinya mendak nji. Iya. Udah sampai 40 juta. Okay. Jadi sudahlah. Tapi yang bikin saya senang bahwa ketika membuat sebuah kebijakan dan kemudian itu bisa berguna bagi banyak orang lain. Bayangkan kalau tengah malam ada ibu-ibu kita mau melahirkan, natelponga, BPJS ku Pak Mario belum kubayar, tertunggak dan macam-macam. Ah, pergi ke rumah sakit pemerintah. Ada rumah sakit daya. Ya kan, ada puskesmas 46. Iya. Rumah sakit sekarang ada 2, menjelang 3 yang kita punya. Oke. Okay. Ya, tahu kemudian juga anak-anak tidak sekolah. Iya. Iya toh? Iya. Nah, itu semua Mi. Ada kebahagiaan tersendiri begitu. Iya, ada juga kodong misalnya kayak kemarin ada kebakaran lagi. Saya sudah tahu ada saya siapkan anggaran di situ 5 miliar untuk bantuan kalau orang lagi kebakaran. Iya. Mengalami ada musibah. Musibah banjir air. Iya. Itu semua bikin bahagia sih. Enak sekali kalau sudah tolong orang seperti itu. Iya. Dengan kebijakan, dengan kepintaran kita. Oke, Kak. Ini deh. enak hidup kan? Buat nyaman itu yang bikin saya bahagia. Bisa membuat kebijakan dan membantu banyak orang lain. Oke. Kemudian Kak, ini jelang masa jabatan tak berakhir ini. Berakhir kita kapan? 2024 ini bulan 9. Bulan 9. Apa masih ada aspirasi warga yang belum sempat diperjuangkan begitu? Masih banyak. Oh, masih bisa disebutkan banyak. Masih banyak kodong. Mm-hmm. Jadi memang infrastruktur Kota Makassar. Iya, Kak. Belum juga semuanya, masih ada di beberapa sudut-sudut kota kita yang tanahnya masih tanah liat, tanah pengerasan, yang harus diperbaiki, lampu jalannya harus terang, kemudian yang paling penting bagi saya saat ini adalah anak muda kita karena ini banyak pengangguran setelah COVID, angka pengangguran kita sangat tinggi. Oleh karenanya kita mau minta banyak investor untuk bisa masuk di Kota Makassar. Kita geliatkan ekonomi supaya anak-anak muda kita itu bisa dapat pekerjaan. Karena kalau sistem jaminan sosial kesehatan sudah mulai jalan, pendidikan juga sudah mulai jalan. Walaupun kadangkala sebenarnya uangnya ada, sarananya ada. Yang bikin problem kita selama 10 tahun ini selalu persoalannya di data. Soal data. Data miskin, warga miskin kita, prasejahtera kita, sejahtera kita itu selalu jadi masalah setiap tahun. Tidak konek dengan pusat, kemudian di kota kita ini kita tidak jelas berapakah sesungguhnya kepala keluarga kita ini yang miskin. Tidak pernah selesai persoalan data. Makanya harapannya ya saya juga berdoa supaya di akhir ini, kan saya kemarin naik kelas. Mudah-mudahan ada jalannya Tuhan, saya dilantik. Atau kalau tidak, maju ke wali kota. Wakil wali kota. Boleh, bisa kuselesaikan itu urusan. Karena di DPR itu kan terbatas, kewenangannya hanya 3. Hanya membahas anggaran, mengawasi, membuatkan aturannya legislasi. Tapi kemudian, eksekusinya tetap ada di pemerintah. Jadi gile-gile tonga, gile-gile campur emosi. Masa data? Karena data ini adalah fundamental dari semua kebijakan. Ketika data lengkap, kita udah bisa tahu apa sih yang harus kita bisa lakukan. Data real. Ini kan selalu berubah-berubah. Itu yang menjadi PR buat utama. Buat gemes buat kita. BPR pertama yang bikin gemes dan emosi. Emosi tongki ini Kak Kasrul. Karena susah kita buat kebijakan kalau berubah-berubah ini data. Oke, data berubah. Tapi harus divalidasi dan diaktualkan itu data. Supaya kita tahu berapa uang kita. Okay. Program apa yang cocok dan kemudian apa yang bisa harus kita lakukan kepada rakyat kita, terutama rakyat-rakyat yang miskin kita ini. Ya kan, karena butuh bantuan yang butuh kebijakan support dari pemerintah. Karena miskin itu ada 2, Kakak. Satu miskin memang orangnya, karena nasuka selalu mental miskin. Tapi kedua ada kemiskinan struktural yang diciptakan dari kebijakan oleh pemerintah. Nah, ini harus yang ini harus kita anu dulu selesaikan. Nanti yang kedua baru selesaikan itu yang kemiskinan yang memang mentalnya.
hanya mau terima bantuan-bantuan. Yeah. Ini kan gampang, ini nanti dicambok, ini apostori. Ini agak susah tapi bisa dicambok. Yeah. Tapi yang paling mudah adalah kebijakan, karena kebijakan pemerintah muncul kemiskinan struktural. Yeah. Karena kita ini di kota, perkotaan. Yeah. Oleh karenanya ini yang harus segera kita selesaikan. Oh. Bagus datanya, kasih bagus data, ada uang tak, bikinkan program. Oh, okay. Sederhana, jangan hanya terus dikasih bantuan, tapi di bagaimana dibuatkan sistem UMKM, ekonominya, diinjek. Iya kan? Yeah. Pertama perbaikan rumahnya, kisnya dibiayai negara, anak sekolah, anaknya sudah disekolahkan. Insya Allah untuk dirinya, untuk meningkatkan satu, tinggal satu digit, dia naik menjadi rakyat sejahtera kita, tinggal satu digit ting, komami ini nah. Yang penting kita pemerintah sudah membuatkan kebijakan-kebijakan untuk itu. Buka ruang untuk dia. Buka ruang untuk itu, fasilitasi, bikinkan aturannya. Oh, oke. Okay. Yang kemiskinan struktural bisa kita selesaikan. Oh iya iya. Yang kedua yang miskin-miskin yang memang mental lah itu urusan kedua yang tinggal kan sedikit yang begitu. Tinggal dicambuk jadi itu. Nah, seperti itu Kak Kasrul. Kemudian ini pileg baru-baru ini kita memilih naik ke Senayan, Kak. Lompatannya cukup jauh begitu. Iya. Bisa dijelaskan kenapa enggak coba di provinsi aja dulu begitu. Gini Kak Kasrul. Kan 10 tahun, Mak. Iya. Saya sendiri punya prinsip dalam hidup tidak boleh selalu berada di zona nyaman. Oke. Kalau saya sudah di zona nyaman yang menurut saya di satu bidang, di satu momen itu hanya 10 tahun lah. Oke. Berikutnya harus saya keluar dari zona nyaman itu. Bertarunglah saya di pusat kan. Ya walaupun hari ini baru di posisi masih di posisi keempat kok. Oh, kita posisi. Tinggal menunggu toh. Rezeki tidak akan tertukar. Rezeki tidak akan tertukar. Amin. Kalaupun memang belum dilantik di sana masih banyak alternatif. Oh, pengabdian tidak hanya. Pengabdian tidak hanya di kalau kita berpartai politik itu kita menjadi seorang politisi harus siap ditempatkan di mana saja dengan kapasitas yang kita miliki. Salah satunya bisa di legislatif. Tapi kemudian bisa juga di eksekutif. Didorong menjadi wali kota, didorong menjadi wakil wali kota. Oke. Doa kamu siapa tahu ada jalan pun jadi wali kota partner. Atau kalau tidak nanti bisa juga kita di eksekutif banyak perusahaan daerah, banyak BUMN. Kemudian kembali juga kepada perusahaanku yang tadinya menjadi saya bikin yayasan sekarang kakak. Yayasan Kamu Hebat Indonesia. Oh. Yayasan Kamu Hebat itu filosofinya selalu kamu urus orang supaya dia menjadi hebat. Saya selalu itu mendoakan orang lain menjadi hebat. Karena kalau kita doakan, kita afirmasi menolong orang untuk lebih hebat, pasti Tuhan juga lebih membuat kita lebih hebat duluan sebelum orang lain itu. Kurang lebih luar sudah 3 tahun, Mi. Luar biasa sekali sahabat Mario hari ini. Ya kan hidupku hanya untuk rakyat, Mami. Ya. Alhamdulillah berkat rezeki untuk keluarga dan saya sendiri cukuplah. Iya. Kakak Serul, harus berapa banyak sih yang kita butuhkan. Nah, akhirnya kan semua di penghujung kita yang pasti itu hanya kematian. Iya, Kak. Siap. Dan ketika kita menghadapi kematian ya alhamdulillah. Iya. Kita akan sudah dilihat bahwa Allah pencipta kita berguna minta ini anuku ya. Iya. Ciptaanku yang namanya Mario David yang ganteng ini. Oke, Kak. Gitu ya. Terakhir pertanyaan terakhir, Kak. Di akhir masa jabatan ini mungkin ada hal yang ingin disampaikan ke masyarakat lalu juga mungkin bagi calon wakil rakyat yang periode yang akan datang. Ya. Memang pertama Kak Kasrul masih banyak yang belum tuntas, yang saya sendiri masa 10 tahun pengabdian saya belum sempurna. Tapi insya Allah sudah banyak sekali yang saya perbuat. Tapi masih ada yang belum sempurna itu tadi soal pendataan dan kebijakan. Insya Allah kalau Tuhan kasih Kak jalan mengabdikan di tempat yang lebih tinggi atau mungkin ke samping ke eksekutif, nanti kita lihat karena Tuhan pasti pakai kan. Yakin Kak saya itu dalam hidupku. Yang kedua terkhusus sama teman-teman yang kita di DPR yang tahun 2024 ini akan dilantik di September. Memang teman-teman di DPR itu, karena saya lihat ini datanya, wih, biasanya anak muda. Banyak, iya, betul. Saya berharap teman-teman harus cepat belajar. Oh. Harus mau menyiapkan dirinya, karena ini kan sudah dipilih, Mi. Iya. Kau tahu dirimu nih, ada 5-6 bulan belajar memang kok. Adaptasi cepat begitu. Adaptasi. Karena jangan sampai karena tabe kemarin menang, karena uang bapak, karena pakai uang kiri kanan,
Ya kan dulu saya bilang tadi di awal saya tidak pernah pakai uang karena memang mau mengabdi. Tanyakan dirinya teman-teman, passionnya seperti apa, terus belajar memang nih. Bagaimana tiga tugas fungsi di DPR. Kitabnya mereka itu undang-undang nomor 23 tahun 2014, undang-undang pemerintahan daerah yang sudah juga diubah, aku lupa nomornya. Nah, suruh mencari dulu itu nanti mau terpikir aku lupa. Nomor nanti. 17 tahun 2025 kah 2007. Ada berapa pasal di diubah. Kalau mereka sudah kuasai ini apa kewenangannya? Apa tugas pokok tanggung jawabnya? Dan kemudian mereka harus seperti apa? Nah, kuasain dulu tuh. Baru kemudian nanti tuh teknis bagaimana membaca anggaran, bagaimana men-treatment SKPD sebagai pendamping mitra yang baik. Jangan selalu marah-marah SKPD-mu. Jangan kau ada main-main. Apalagi ya macam-macam lah ya. Yang notabene citra anggota DPR di luar itu suka main-main proyek, suka setor-setor jangan nih. Habis kok kalau bukan di zamannya. Mengabdi kok dengan baik? Iya, Kak. Fasilitas dan tunjanganmu bagus sekali nih sekarang. Iya, Kak. Dikasih naik kemarin ini berapa kali nih? Kita naikkan. Dan tinggal pengabdianmu. Insyaallah kalau mengabdi dengan baik, passionmu bahwa saya mau melayani rakyat karena menjadi anggota DPR itu bukan menjadi bos. Menjadi anggota DPR itu menjadi pelayan. Pelayan rakyat. Menjadi pengabdi. Karena kita wakilnya rakyat yang telah memberikan suaranya sekian puluh ribu. Iya. Kemudian kita dapat fasilitas. Untuk apa itu semua? Untuk kita bekerja, menyambung lidah dari kepentingan-kepentingan rakyat tak yang semuanya membayar pajak. Baik. Insya Allah amanah hidup tak bosku. Masuk surga. Baik. Terima kasih Kakak Mario. Terima kasih Kakak Acung dan Sulsel. Satu.com. Sukses selalu dan terus menjadi hebat. Kamu hebat. Terima kasih sahabat podcast buka tutup sursel1.com. Jangan lupa di subscribe, like, dan share akun YouTube Ada Sursel Tongnya 1. Nuku. Bisa diperkenalkan Kak. Ada Tongnya YouTubeku kalau mau melihat kinerja saya. Silakan, di Mario David TV. Dan semua YouTube, aktivitas TikTok, aktivitas harian, kinerja saya juga ada di situ. TikTok, Facebook, Instagram Mario David PN. Kalau Mario David TV. Saksikan bisa. Ya. Bisa. Sekira sekian, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.